fondasi membangun bangsa. Hikmah dan pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji serta kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya berkaitan dalam upaya membangun bangsa. Fondasi akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Khalilullah atau kekasih Allah yang memiliki akidah terpatri kuat dalam jiwanya. Fondasi akhlakul karimah. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Fondasi ilmu pengetahuan. Fondasi uhuwah dan kebersamaan. Fondasi ekonomi keumatan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 37. Jika fondasi tersebut dapat diijawantahkan dalam upaya membangun bangsa, maka diyakini dapat mengantarkan kepada baldatun, toibatun, warabun, gofur. Republika, Sabtu, 29 Juli 2017, oleh Imam Nur Suharno.